Kabupaten Oku, di mana terdapat kebakaran yang melanda ada dua rumah warga di kawasan Bumi Agung, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ya, kebakaran yang terjadi diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Menurut pemilik rumah, kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat sedang berkumpul dengan keluarga setelah berbuka puasa, dan api tiba-tiba terlihat sudah membesar dari salah satu ruangan di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun tentu ada kerugian material yang terdampak. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 3 unit damkar atau mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Lanjut.